Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? InsyaAllah hari ini tidak lain tidak bukan bersama saya Muallim Muhammad Ammarullah bin Salman yang akan mengajar kalian semua bahasa Arab bagi murid tahun 4. InsyaAllah anak murid Muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, boleh keluarkan buku teks kamu yang berwarna biru. Dan sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, sama-sama kita subscribe channel Seriti Tahfiz Ibad Rahman Tumpat. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu Al-Wahdatur Rabi'atu, tajuk yang keempat. Dan ini adalah tajuk yang terakhir untuk kamu, iaitu Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Okey, boleh? Kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini pada halaman yang ke-90. Okey, boleh buka buku teks kamu muka surat 90 dan lihat situasi yang diberikan kepada kita pada pagi ini. InsyaAllah anak murid mana yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semua, tengok gambar apakah yang diberikan kepada kita. Okey, kita cuba tengok apakah ini. Mungkin kamu tahu ni apa ni? Rumah. Okey. Dan ini katil, ini sofa, ini meja, dan ini apa ni? Mungkin kamu tidak tahu, dan ada yang kamu tahu. Okey, jika kamu katakan ini katil, di manakah tempat katil, kedudukan yang sepatutnya katil berada? Adakah ia berada di tandas ataupun di ruang tamu? Okey, jom kita teruskan pembelajaran kita. Okey, yang pertama adalah okey, yang pertama berkaitan dengan rumah. Okey, dalam bahasa Arab makna rumah adalah al-baitu. Okey, sebut sekali al-baitu. Lagi sekali al-baitu. Dan ingat, rumah baiti adalah rumahku ataupun rumah saya. Nah, tapi kalau rumah dalam bahasa Arab adalah al-baitu. Sebut lagi, al-baitu, rumah. Ingat dah? Ini adalah rumah. Okey, apakah yang ada di dalam rumah kamu? Apakah yang ada di dalam rumah kamu? Okey, yang pertama. Tadi kamu kata katil. Okey, baik. Di manakah kedudukan katil yang berada di dalam rumah kamu? Mestilah ia berada di ghurfatun naumi. Okey, baca sekali. Ghurfatu an-naumi. Ada kan baca gitu. Kan sama lalu ghurfatun naumi. Lagi sekali ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Lagi sekali ghurfatun naumi. Okey, iaitu bilik tidur. Okey, sudah pasti keberadaan katil mestilah berada di dalam bilik tidur. Orang kata letak katil di ruang tamu. Orang kata letak katil di dalam tandas. Tak logik asal. Nah, semestinya keberadaan katil berada di bilik tidur, iaitu ghurfatun naumi. Kamu kena hafal. Okey, ada tanya apa ni? Apakah maksud bilik tidur dalam bahasa Arab? Ghurfatun naumi. Okey. Okay, yang kedua. Ha, gambar apakah ini? Sofa. Okey. Sofa. Di manakah tempat yang sepatutnya kita letak sofa, dan apakah namanya di dalam bahasa Arab? Iaitu salatud duyufi. Okey, sepatutnya huruf dha ni ada sabdu dah. Salatud duyufi. Okey. Nanti maklum betul balik dah dalam start nanti. Di sini salatud duyufi. Sepatutnya di huruf dha ni ada sabdu pada waw dia. Ad-duyuf, bukan aduyuf. Al-duyuf tak. Ad-duyuf. Dia adalah alif lam asyamsiyah. Okey. Sebut sekali salatud duyufi. Lagi salatud duyufi. Sekali lagi salatud duyufi. Lagi sekali salatud duyufi. Sebut lagi salatud duyufi. Ruang tamu. Okey, ruang tamu. Sofa kena duduk di ruang tamu. Kalau kita tak ada bilik dah. Okey, baik. Ingat dah sebut ni.
Salatul duyufi. Yang pertama, ghurfatun naumi. Yang kedua, salatul duyufi. Okey. Baik, yang keseterusnya. Okey, meja makan. Nah, meja makan. Di manakah kedudukan meja makan? Ia berada di salatul ta'ami. Nah, okey, sebut. Salatul ta'ami. Lagi sekali. Salatul ta'ami. Lagi sekali. Salatul ta'ami. Sebut lagi. Salatul ta'ami. Okey. Iaitu ruang makan. Leh, ruang makan. Leh, dia berada di ruang makan. Leh. Okey, baik. Tadi ruang tamu dan ini ruang makan. Okey, yang terakhir iaitu apakah ini? Bumbung. Kau gabung. Ada ini adalah garaj kereta. Leh, garaj kereta. Gapo dalam bahasa Arab? Iaitu mauqifus sayyarati. Okey, sebut sekali. Mauqifus sayyarati. Lagi sekali. Mauqifus sayyarati. Lagi. Mauqifus sayyarati. Lagi sekali. Mauqifus sayyarati. Lagi sekali. Mauqifus sayyarati. Okey, ulang. Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Salatul duyufi. Salatul duyufi. Seterusnya, salatul ta'ami. Salatul ta'ami. Yang terakhir, mauqifus sayyarati. Mauqifus sayyarati. Boleh? Ini garaj kereta. Okey, terima kasih. Okey, ingat dah? Kena hafal semua ni. Okey, yang keseterusnya adalah latihan buat kamu, iaitu astami'u wa untiju. Kamu kena dengar molek apakah perkataan yang ada sebut berdasarkan gambar ini, dan kamu kena buat, kena menatijahkan dia. Okey, baik. Yang pertama, okey, gambar garaj kereta. Yang kedua, ruang tamu. Yang ketiga, bilik tidur. Okey, di manakah jawapannya? Kamu kena suaikan. Kamu kena lukis dan buat dalam buku tulis dan suaikan. Okey. Yang pertama, ghurfatun naumi. Ada sepatutnya huruf naum ni ada sabdu dah. Okey, baik. Ghurfatun naumi, di manakah dia? Kena suaikan. Mauqifus sayyarati, di manakah mauqifus sayyarati? Kena suaikan. Yang ketiga, salatul duyufi. Okey, huruf dha ni pun ada sabdu dah sepatutnya. Salatul duyufi, kamu kena suaikan. Baik, mak ada tak ayat dah dalam Melayu? Maling baik bersarak, kamu nak tahu sendiri apakah maknanya. Okey? Baik. Yang keseterusnya, halaman 91. Dia kata, akra'u wa uraddidu. Kamu kena baca dan kamu kena ulang. Okey, tengok gambar yang diberikan kepada kita ini ada 6 perkara. Okey, maling ceraikan satu persatu. Okey, yang pertama, sa'antun. Sebut sekali, sa'antun. Apakah itu sa'antun? Iaitu jam dinding. Okey, yang kedua, kanabatun. Sebut sekali. Kanabatun. Lagi sekali. Kanabatun. Apa itu kanabatun? Sofa. Okey. Sofa. Okey. Yang ketiga, hatifun. Sebut sekali. Hatifun. Sekali lagi. Hatifun. Apa itu hatifun? Telefon rumah. Okey. Telefon rumah. Baik. Yang keseterusnya, tawilatun. Sebut sekali. Tawilatun. Lagi sekali. Tawilatun. Apa itu tawilatun? Meja. Okey. Meja kayu atau meja panjang di di ruang tamu. Okey. Baik. Yang keseterusnya, televisyun. Televisyun. Sebut sekali. Televisyun. Lagi sekali. Televisyun. Ada dia balik sikit. Ada. Apakah itu televisyun? Makna dia mudah je. Television. Ada, kalau awak panggil kata TV. Deh, television. Okey, baik. Yang keseterusnya sebut makhzanun. Lagi sekali, makhzanun. Lagi sekali, makhzanun. Apa itu makhzanun? Tempat awak simpan makanan, barang-barangan. Di mana? Dalam store ataupun gedung. Store dah, dalam store, store. Deh, store. Ada store makanan, ada store barangan. Okey. Baik, yang keseterusnya adalah latihan untuk kamu
pada halaman yang ke-91 bawah tu, aqra'u wa uhaddidu. Kamu kena baca dan kamu kena tentukan di manakah kedudukannya. Adakah ia berada? Okey, baik, kita terus. Fil baiti, iaitu di rumah, di dalam rumah. Okey, ini adalah perkataan dia bagi kepada kita. Al tambah televisyen. Jadi, al televisyen. Kamu kena tulis, kamu kena sambung. Dah, sambung alih-alih ini dengan kalimah yang diberikan. Okey, yang keseterusnya. Al tambah kanabatun. Okey, jadi al kanabatun. Al kanabatu. Dah ingat dah? Dan marbutah ni dia ada dua baris ni, apabila ada alif lam dia jadi satu. Okey, contoh yang ni al tambah syashatun. Jadi al syashatu. Dengan madat dah al syashatu. Tak jadi al syashatun dah. Dia jadi al syashatu. Okey, awak kena buat molek. Manakah? Okey, yang keseterusnya alif lam tambah dengan saburatun. Jadi as-saburatun. Ingat dah? Al televisyen. Al-kanabatu as-syashatu as-saburatu. Mu'alif sebut dah tu. Dah, mu'alif sebut dah. Di manakah kedudukannya? Adakah ia berada di dalam alif lam al-qamariyah? Ada dua. Mana alif lam al-qamariyah? Dan yang manakah alif lam as-syamsiyah? Ada dua jawapan sini. Ini dua untuk as-syamsiyah, dua untuk al-qamariyah. Di manakah kedudukannya? Kamu kena tambah alif lam ini pada kalimah yang diberikan. Dan jika ia ada sabdu, kamu kena tulis sabdu tersebut. Okey, baik. Jika tak faham, tanya mu'alim nanti dalam Google Meet. InsyaAllah mu'alim mengharapkan kefahaman kamu semua. Mudah-mudahan kamu diberkati dan diberi kefahaman daripada Allah SWT. Untuk kamu semua, insyaAllah. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa di Google Meet nanti. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang lemah itu adalah kelemahan diri mu'alim. Siru ala barakatillah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Kita jumpa nanti insyaAllah.